Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya akan mereview game lagi yang baru saja rilis di Play Store, guys. Nah, untuk nama gamenya adalah Truk Oleng Indonesia 2023, coy. Dan ini dirilis di pada tanggal 1 Februari 2023, guys ya. Mantap banget, coy. Oke, dan kita gak usah panjang lebar, langsung aja nih kita review atau masuk ke dalam gamenya, coy. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam gamenya, dan seperti apa gamenya kalian bisa simak aja video ini sampai selesai, teman-teman ya. Yang belum like video ini silahkan di like dulu dan share dulu. Oke guys, untuk tampilan gamenya itu widih keren banget, coy. Di sini ada sebuah truk canter yang udah modifikasi emboys dan ada terpalnya, coy. Di sini juga ada steering untuk kontrolnya ya. Terus ada garasi juga. Wih, gila guys. Kita bisa custom apa ini, coy? Oh, untuk custom itu untuk livery. Oh, kita gak usah lah. Kirain di sini bisa modifikasi, coy. Ternyata cuman bisa custom livery. Kalau download ini kayaknya untuk download livery, guys ya. Nah, kita sekarang coba play game. Dan ini mapnya Bandung, Banyuwangi, Malang, Semarang, Solo, sampai Yogyakarta, coy. Oke, sekarang kita coba pilih Bandung aja ya, yang paling atas. Dan saya penasaran sama isi gamenya seperti apa. Dan kalian juga yang penasaran bisa simak aja video ini sampai selesai, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah berada di dalam gamenya, dan ini dia guys, untuk dalam kabinnya sangat bagus, ada steeringnya, ada tangan si sopir juga. Untuk lampu, ini lampunya nyala apa guys? Oh, ini bukan lampu coy, untuk hilangin tombol. Mantap mantap. Di sini juga ada kamera pre-nya atau kamera bebas yang bisa kita geser geser. Ada sen, sen kanan nyala, sen kiri nyala juga teman-teman ya, yang belakang juga nyala. Gila gila, keren keren. Untuk klakson kayaknya nyala ya. Untuk mundur bisa. Oke, untuk maju juga bisa guys. Oke, sekarang kita coba jalan teman-teman ya. Kita ikutin GPS-nya yang ada di pojok kanan atas. Eh, pojok kiri atas coy. Ada traffic juga, yang trafficnya traffic bus ya. Mantap. Dan ini mapnya juga map Indonesia guys. Mantap tuh. Di dalam truk kita ada sebuah muatannya nih. Keren-keren. Kalian yang penasaran atau yang mau cobain gamenya, nanti link gamenya ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, kita di sini trafficnya juga traffic Indonesia tuh, ada truk canter, ada polisi, ada motor, ada bus, ada mobil. Mantap coy. Truk kita juga bawa muatan tuh. Jadi truk kita itu gak kosongan ya, tapi bawa muatan guys. Apakah bisa oleng? Waduh, malah ngedrip pak. Wih, olengnya malah ngedrip pak. Ini kontrolnya, kalau menurut saya ini steeringnya terlalu gede guys. Oke, kita di sini belok kiri. Waduh, ini suspensinya ini lebih mudah ngedrip coy. Tapi keren sih ya, nuansa Indonesia, truknya juga truk Indonesia. Bisa dari kamera kabin, dan spionnya juga udah berfungsi tuh spionnya guys, mantap lah. Cuman yang kanan doang guys, yang kiri gak berfungsi. Oke, gak apa-apa ya, ini masih banyak bug juga di dalam gamenya. Karena mungkin namanya juga masih versi 1 coy. Steeringnya gak bisa berputar tuh, kalau di dalam kabin ya. Oh, itu pengendara motor tuh mau kemana tuh? Masih ngawur-ngawur, guys. Oh, di sini juga ada pom bensin, coy. Kita bisa isi bensin kah? Oh, bisa isi bensin juga, cuy. Ih, gila keren. Tuh, kita bisa isi bensin tuh. Dan otomatis isi bensin, cuy. Ih, gila keren, cuy. Kalian yang mau cobain gamenya, nanti link gamenya ada di deskripsi ya. Keren, keren, keren. Oke, bensin kita udah full lagi tuh. Wih, di keren keren cuy. Kita coba masuk ke kamera kabin. Nah, untuk kamera kabin ya, mantap sih ya, gamenya ini mantap cuy. Meskipun grafiknya lumayan agak gini ya, agak buram apa ya, bukan buram sih, lebih ke gini ya, grafiknya bagus sih. Cuman kurang cerah doang nih, langitnya ini lebih ke apa ya, kayak gitu guys. Kalau langitnya lebih cerah nih lebih bagus cuy. Rumahnya juga rumah perumahan Indonesia guys, mantap nih. Cuman masih ada yang ngawur nih, trafiknya masih ngawur-ngawur. Ya masih, ya namanya juga mungkin versi 1 ya. Oke, trafiknya ada bus. Busnya keren-keren tuh, tronton ya. Ini kita kurang tahu nih nganterin barang ini kemana guys. Aduh, nabrak bus. Sorry pak, aduh si busnya aja dioleng guys. Wih, ada trafik truk juga nih, mantap sih guys ya. Untuk mapnya ini luas banget tuh, wah jauh banget coy. Oh, tadi kelewat guys untuk naruh muatannya guys. Kita coba kembali dulu ya. Tuh kelewat tuh tempat naruh muatannya, kelewat guys.
sebelum kita mengakhiri video, kita selesain dulu misinya, coy. Nah, kita harusnya ke sini nih. Oke, apakah kurang pas? Parkirnya kurang pas. Kita mundurin dulu ya. Ini truknya kayak di game IDBS gak sih? Truknya dari game IDBS nih kayaknya, cuy. Oke, kita... Aduh, kelewatan, Pak. Mundurin dulu sedikit. Nah. Oke, loading dulu ya. Dan di sini kita udah nyelesain misi kita kali ini di map Bandung. Dan buat teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan sampai jumpa di next video. And bye-bye.